rasanya udah kayak sampah gitu ya. Iya. Di sini berarti waktu itu bertiga ibu ya? Hmm? Suami iya, istri bertiga. Sama anaknya? Sekarang udah berdua. Satu ruangan. Nggak mampu ya, jadi dia seharinya dia ngamen sama minta-minta gitu, terus parkir, pernah parkir juga. Ibu ini udah lama bu ngamen? Kalau ngamen sih belum lama, belum gitu lama, dulu pernah parkir juga. Berapa bulan bu? Ya sekitar 5-6 bulan. Baik, kalau suaminya sendiri kerja apa sih bu? Tadinya sih supir di pabrik Siantatop, karena mungkin udah umur, jadi udah 2 bulan ini udah di op. Baik. Kalau penghasilannya sendiri sehari-hari bagaimana ibu? Ya saya nggak ngerti, nggak tahu. Tapi reparasi ini ya, elektronik iya, gitu ya? Iya, elektronik juga gitu. Itu pun kan kalau ada yang joroh, kalau nggak ada kan nggak ada. Baik. Waktu kejadian seperti apa bu? Ya kejadiannya tuh kami tetangga itu cuma dapat kabar aja kan, katanya anaknya ibu ini meninggal, langsung kita dikasih tahu. Terus jam 7 kurang seperempat langsung dibawa ke sini sama polisi ambulan. Baik. Ini suaminya sendiri sebenarnya tahu ya bu kalau dia ngamen segala macam? Tahu, pernah dilarang, cuman karena keras kepala jadi nggak mau nurut. Anaknya memang sebelumnya dalam keadaan sakit ibu? Iya, dalam keadaan sakit sebelum itu, kurang lebih hampir 2 mingguan. Sakit apa ibu? Ya biasalah, anak-anak batuk pilek gitu. Dia sih ngomongnya seperti itu. Baik. Kalau orang desa sendiri kemarin kepentingannya apa bu kesini bu? Ya ngedata aja, ngedata sama ya tanya-tanya banyak sih. Rencananya desa sendiri bagaimana ke depannya bu? Rencananya sih mau dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan, tapi kita lihat dulu kalau memang harus dibawa ke RSC, kalau memang dia kondisi normal ya mungkin dipantau aja. Kalau ibu lihat kesehariannya ini memang agak mohon maaf terganggu kejiwaannya atau seperti apa sih bu? Kayaknya sih emang kebawaan sih mas. Dari dulu emang karakternya seperti itu gitu. Cuman karena ini anaknya habis meninggal, mungkin dia lebih banyak bengong gitu. Jangan lupa subscribe ya!